Halo penggemar sepak bola nasional, berikut hasil lengkap pertandingan Liga 2 Indonesia 2021 hari ini, beserta daftar klasemen terbaru dan jadwal selanjutnya. Berikut hasil pertandingan Liga 2 hari ini babak 8 besar, Minggu 19 Desember 2021. Persis Solo menang 2-0 versus Sriwijaya FC. Persiba Balikpapan kalah 1-2 versus Rans Cilegon FC. Berikut klasemen terbaru Liga 2 Indonesia 2021 babak 8 besar. Di grup X di peringkat pertama Rans Cilegon dengan raihan 6 poin, di peringkat kedua Persis Solo dengan raihan 3 poin. Di grup Y di peringkat pertama Sulut United dengan raihan 3 poin, di peringkat kedua PSM Jogja dengan raihan 1 poin. Berikut jadwal Liga 2 Indonesia babak 8 besar pekan ketiga, Rabu 22 Desember 2021. Persis Solo versus Persiba Balikpapan mulai jam 9 malam waktu Indonesia Barat live di O Channel. Sriwijaya FC versus Rans Cilegon mulai jam 9 malam waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Jadwal Liga 2 Indonesia babak 8 besar pekan ketiga, Kamis 23 Desember 2021. PSM Yogyakarta versus Sulut United mulai jam 9 malam waktu Indonesia Barat live di O Channel. PSMS Medan versus Pertapura Dewa United mulai jam 9 malam waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.